Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Rahma, kali ini kita akan belajar mengenai demonstratif pronoun. Oke, sebelumnya marilah kita baca basmalah bersama-sama. Let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendengarkan pengucapan demonstratif pronoun dan mengucapkan kembali demonstratif pronoun, kemudian melengkapi kalimat dan membuat kalimat mengenai demonstratif pronoun. Oke. Nah, nak, demonstratif pronoun itu adalah kata tunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu ada ini dan itu. Ini menunjukkan benda yang dekat, dan itu menunjukkan benda yang jauh. Nah, sama ya nak, dalam bahasa Inggris juga ada yang menunjukkan bendanya dekat, ada yang menunjukkan benda yang jauh. Untuk menunjukkan benda yang dekat atau ini, yaitu this. Ini. Oke. Nah, untuk menunjukkan benda yang jauh memakai kata that. Oke. Itu. Ya. Nah, Miss Mida mau kasih contoh dulu. Untuk menunjuk benda yang dekat. Contohnya, this is a book. This is a book. Ini adalah sebuah buku. Oke, kemudian contoh menunjuk benda yang jauh. Itu adalah sebuah pensil. That is a pencil. Nah, seperti itu ya contohnya untuk menunjuk benda yang dekat dan benda yang jauh. Jika dekat memakai this atau ini. Jika jauh memakai that atau itu. Oke, kalian boleh pelajari lagi ya lebih lanjut mengenai demonstratif pronoun atau kata tunjuk. Oke, nah, Miss Mida rasa untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian dulu ya nak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi hari ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.